DPW LDII Sulawesi Selatan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK Amaros. Pengurus LDII meninjau proses pembinaan warga lapas yang dilakukan para juru dakwah LDII. Pengurus DPW LDII Sulsel berbincang dengan warga lapas Maros yang rata-rata masih berusia remaja 17 tahun ke bawah. Mereka didampingi Kepala LPK Amaros Tubagus M. Haidir dan Kepala Seksi Pembinaan Lapas Mustafa. Saya Tubagus M. Haidir, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kabupaten Maros, berterima kasih kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII atas kerjasamanya selama ini untuk memberikan pembinaan kerohanian buat warga binaan di LPK Maros. LDII Sulsel rutin mengajar warga lapas. Ada 3 mubalik yang bergantian mengajar setiap hari Rabu. Warga binaan diajarkan cara membaca Al-Quran menggunakan metode tilawati. Istilahnya berbudi luhur yang tinggi, ya, bisa diterima dari masyarakat, bisa berbagai masyarakat yang baik, saling menyayangi adiknya. Kegiatan tersebut merupakan wujud dakwah LDII tanpa melihat latar belakang masyarakat. Dalam hal ini kalau kita membaca Alif Lam Mim untuk membangun karakter warga binaan sehingga mereka bisa diterima setelah selesai menjalani masa pembinaan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.